Apa kabar kawan-kawan? Kita ketemu lagi di sini di video tentang kehidupan di Amerika. Hari ini kita akan bicara tentang kampus U of A dan kota Fayetteville, khususnya pada musim mudik. Saya tidak akan banyak bicara kali ini, saya hanya akan tunjukkan di awal saja. Ini kita menaiki jalan Garland. Jalan Garland ini jalan naik ke atas bukit menuju kampus University of Arkansas. Di sebelah kanan ini saya akan tunjukkan sekolah dasar untuk anak-anak Fayetteville. Banyak anaknya mahasiswa sekolah di sini. Nah, inilah kita mulai memasuki kampus University of Arkansas. Sebelah kanan itu, mobil-mobil yang berjajar adalah mobil yang diparkir oleh mungkin mahasiswa, mungkin staff atau dosen di University of Arkansas. Ini kita menuju kampus dan kita akan melihat bahwa di sini akan ada banyak motor-motor gede. Itu karena video ini diambil ketika terjadi satu event besar yang namanya Pike Blues and Barbecue yang merupakan rally sepeda motor atau perayaan moge yang berkumpul dari seluruh penjuru Amerika khususnya di bagian selatan di daerah Fayetteville ini. Baik, selanjutnya saya akan persilakan Anda menonton video ini dan menikmati apa yang bisa disajikan oleh kota Fayetteville, Arkansas. Waktu itu sangat saya cintai dan sekarang saya akan ini. Bye. It's a purple, Dad. It's a purple bus, Dad. Okay. Yeah, there is purple bus. How do you spell purple, then? Hey, a purple heel. Where? In the back. Oh, yeah. Oh, that's yellow, at least. I don't think so. It's a purple heel. No, it's the yellow bus. Gak usah dibuka, nak. Gak usah dibuka.
brush is that? What? What brush is that? What brush? Yeah. How do I know? Let's see the motorcycles, okay? Di sini kita memasuki Jalan Dixon atau Dixon Street yang merupakan epicentrum kejadian rally moge di selatan Amerika ini. Kita akan melihat begitu banyak motor, ada hingga 400 ribu orang yang datang ke acara ini pada saat diadakan Bikes, Blues, and Barbecue ini. Dan sepertinya ini belum puncaknya. Puncaknya biasanya terjadi pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtunya begitu. Sepertinya ini masih hari Senin atau Selasa. Masih 2-3 hari lagi mulai, tapi kota sudah penuh dengan motor-motor gede dan suaranya bising. Banyak yang suka, tapi banyak yang protes juga. Tapi, satu hal baik dari acara Bikes, Blues, and Barbecues ini adalah orang-orang yang datang ini juga melakukan bakti sosial, entah itu mengumpulkan dana atau melakukan yang lain-lain. Tapi tentu saja banyak juga warga kota yang protes karena selain kebisingan, ada juga kecelakaan yang agak banyak hari-hari itu dan juga banyaknya sampah pada hari-hari setelah acara itu. Baik, begitu saja dari saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada www.bandsound.com untuk musiknya yang bagus ini, sehingga video ini bisa Anda nikmati. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada InShot yang memberikan fasilitas editing video yang sangat mudah ini. Dan kalau dipakai agak lama dan berbagai macam atraksi begitu, akhirnya hilang juga watermark. So, that's all everyone. Have a great time. Bye.